Dia bertanya bagaimana tanggapannya tentang kasus Ade Armando Lutfi. Sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang ada di aksi kemarin, Lutfi bisa menjawab pertanyaan dari Den Nurmagemadov. Oke, untuk tentang hal itu sebenarnya ketika kejadian pengeroyokan dan lain-lainnya, massa dari BEMSO Indonesia itu sudah tidak di tempat gitu, Kak. Jadi sudah benar-benar kita sudah ditarik mundur karena memang kemarin kita potensi chaosnya itu sangat besar, makanya kita menghindari itu karena kita nggak mau untuk chaos dan lain-lainnya. Akhirnya kita paksa untuk mundur dan istilahnya kita juga sudah menyampaikan tuntutan kita dan lain-lainnya gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak berkomentar tentang hal tersebut karena memang saya tidak langsung melihat gitu. Kalau saya langsung melihat, saya bisa istilahnya memberikan sebuah pandangan. Oke, begitu Den Nurmagomedov. BEM seluruh Indonesia menyatakan sudah tidak di tempat pada saat peristiwa itu terjadi. Mereka sudah mundur karena merasa aspirasi sudah tersampaikan. Kemudian peristiwa itu terjadi di luar pengetahuan mahasiswa pada saat itu, Lutfi. Ya, betul sekali, Kak. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.